PC pada petang ini adalah berhubung dengan perkembangan siasatan AMLA PDRN ke atas Jasmine Lu Aiswan. Di sebelah kanan saya ini adalah Datuk Hasbullah, Timbalan Pengarah ESJK. Sebelah kiri saja ACP Lu, pegawai AMLA daripada ESJK juga. Untuk makluman rakan media, pada Julai 2023 PDRM telah berjaya menahan Jasmine Lu Aiswan dan siasatan mendapati Jasmine Lu telah ditawarkan jawatan sebagai penasihat undang-undang 1MDB sejak Mei 2011 dan menerima gaji RM40,000 sebulan. Setakat ini Jasmine Lu telah mengesahkan pemilikan aset dan harta hartanah miliknya di Amerika Syarikat, Switzerland dan juga Singapura yang diperolehi dari hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Siasatan menunjukkan Jasmine Lu adalah pemilik syarikat River D International yang didaftarkan di British Virgin Island. Syarikat ini menjalankan peniagaan hartanah dan telah membuka akaun Falcon Private Bank bersama Jolo pada November 2012. Melalui syarikat River D International, Jasmine Lu telah menerima 5 transaksi daripada beberapa entiti dan syarikat berjumlah USD 16 juta. Penggunaan wang adalah seperti berikut. Pertama, pembelian satu lot hartanah di One Madison Park Condominium, New York yang bernilai USD 4.6 juta. Yang kedua, pembelian satu lot tanah di Owington Square, London bernilai USD 2.7 juta. Yang ketiga, pelaburan di US. Dan yang keempat, USD 5 juta yang telah pun dibekukan oleh Department of Justice, US DOJ. Dan Jasmine turut mengesahkan telah menerima wang seperti berikut daripada Jolo, iaitu jam tangan mewah jenama Richard Miles, jam tangan mewah jenama Harry Winston dan beg tangan Bakin. Dan pihak polis juga telah menjalankan pemeriksaan di premis dan membuat beberapa penyitaan aset, iaitu pada 17 Julai 2023 kita telah memeriksa premis sebuah kondominium di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Dan premis ini dikenal pasti sebagai lokasi Jasmine Lu menyimpan beberapa aset yang diperolehi daripada dana 1MDB. Siasatan telah dibuat di bawah Seksyen 45 Amlat 2 dan terdapat barangan berharga bernilai anggaran RM625,000. Dan sitaan melibatkan satu utas jam tangan Richard Miles, satu utas jam tangan jenama Henry Winston, 13 buah beg tangan pelbagai jenama, satu utas gelang tangan dan pelbagai dokumen. Dan semua aset di atas kini dalam simpanan Jabatan Jenayah Komersial. Sementara hartanah dan aset di Singapura pula, pihak BDRM telah mengenalpasi beberapa pemilikan aset milik Jasmine Lu hasil wang 1MDB di Singapura seperti berikut. Satu akaun di Credit Suisse AG Singapore milik syarikat Heartland Global. Baki yang kita dapati adalah Singapore Dollar 4 juta. Satu akaun di BSI Bank Singapura milik syarikat Springbrook Global yang bakinya belum dapat dikenal pasti. Sebuah kondominium di Singapura bernilai Singapura Dollar 1.3 juta. Sebuah unit kondominium juga di Singapura bernilai Singapura Dollar 2.5 juta. Satu akaun berkanun SD telah ditandatangani pada 23 Ogos 2023 oleh Jasmine untuk mengembalikan aset atas yang di atas yang saya sebut tadi kepada syarikat 1MDB. Dan SD berkenaan kita telah serahkan kepada pihak Commercial Crime Affairs Department CAD Singapura pada 30 Ogos 2023. Dan jumlah nilai harta dan aset yang dijangkakan diperoleh daripada Jasmine daripada siasatan lanjut kita beberapa aset
dan hartanah di US, sebuah kondominium di One Madison Park bernilai RM21 juta, dan 9 lukisan bernilai RM8.1 juta, iaitu satu yang disimpan di Switzerland, manakala 8 lagi di New York, dan satu lagi akaun bank RM23 juta di dalam satu akaun bank. Dan di London pula ada sebuah kondominium yang bernilai RM12 juta. So, nilai keseluruhan aset dan hartanah yang kita rampas adalah RM93.2 juta. Ini nilai semasa pembelian pada tahun 2013. So aset ni mungkin akan nilainya lebih tinggi lah sekarang ni. So itu saja tuan-tuan untuk makluman berhubung dengan siasatan terkini, siasatan buah amla ke atas Jasmin Lu. Kalau ada beberapa persoalan, Datuk, ada lagi tak aset yang akan dirampas di masa depan yang berkaitan dengan Jasmin Lu, atau setakat itu sahaja? Setakat ni siasatan kita dah mengakukan itulah aset yang ada pada Jasmin Lu, dan kita yakin daripada SD tu, pengakuan bersumpah tu, itulah aset yang ada pada beliau. Untuk Sri, ada perancangan susulan JSDK dengan Jasmin Lu selepas ini? Kita akan menyerahkan Jasmin Lu kepada agensi lain untuk siasatan susulan. Sebab siasatan ini melibatkan beberapa agensi, ya, termasuklah SPRM. So, insyaAllah mungkin waktu terdekat ni kita akan serah lah. Sebab kita punya siasatan sekarang ini, alhamdulillah, kira dah habis. Datuk, selain daripada Jasmin Lu, ada lagi tak setakat ni yang akan pulang, yang akan dibawa pulang? Siasatan ke atas sebuah 1MDB ini berterusan. Dan kita pun mendapat apa ni kerjasama, bukan saja polis to polis, intelligence to intelligence, agensi to agensi. Memang benar ni satu proses yang berterusan. Begitu juga berhubung dengan keberadaan Jolo lah. Sebab benar ni berterusan. Kita tidak pernah memberhentikan siasatan pihak polis untuk mengesan dan membawa balik Jolo. Sebab benda ni akan memakan masa sikit. InsyaAllah. Sebab itu saya kata ini melibatkan negara-negara lain. Ini kalau di Malaysia senang. Kalau ini melibatkan negara lain, ada setengah negara tu yang mungkin kurang memberi kerjasama sebagainya. Tapi kita tahu dia di mana? Di China? Kita masih lagi menjalankan siasatan. Kata dia pada dia positif ke? Berhubung keberadaan Yoyo ni? Tunjuk positif? Positif tak ada, negatif tak ada. Tapi usaha kita akan teruskan. Mind bila di interrogate. Alhamdulillah dia memberi kerjasama yang baik kepada kita. Sebab itulah yang saya katakan, dia pun telah membuat pengakuan daripada SD, ya, pengakuan bersumpah. Dan setakat ini yang kita yakin apa yang didedahkan, aset-aset yang mana dia ada telah didedahkan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan, prosesnya akan memakan masa sedikit, ya. Kita akan lucut hak dan kita nak dapatkan balik itu memang memakan masa sedikit. Tambahan pula aset-aset ni berada di luar negara. Will any charges be brought against Jasmin? Charges? Pendakwaan. Sebab tu saya katakan tadi benda ni melibatkan agensi lain juga. Mungkin kita tak tuduh, mungkin agensi lain akan tuduh. Banyak kemungkinan aku yang ada. Sepanjang siasatan terhadap Jasmin, ada tak dia didedahkan keberadaan Jasmin atau ada bertemu dengan Jolo ke sebanyak kehilangan dia? Tak ada. Dia berbalik-balik pada Jolo, ya. Kan saya katakan tadi. Selama masa 5 tahun tu dia ada jumpa tak dengan mana-mana lagi rakan-rakan sekutu? Kena tanya pegawai penyiasat. Kalau diizinkan, nanti kita bagi semula lah depan. Kenapa Jasmin Lu dia willing untuk surrender aset buat pengakuan SD itu semua? Jalah, dia pun dah lama berada di perantauan, eh. Mungkin dia nak balik, nak settlekan semua masalah-masalah, kes-kes ni, kan. Sejauh mana orang ni dapat apa berlindung di luar negara tu pun satu apa ni kesukaran juga, eh. Bukan senang untuk berlindung di negara asing, ya. So, mungkin itulah dia mengambil keputusan untuk balik. Serah diri pada pihak polis dan melalui proses undang-undang yang ada di Malaysia. Datuk Sri,
lokasi terakhir dia berada sebelum pulang? Lokasi terakhir? Biarlah ia menjadi rahsia. Ada laporan yang mengatakan dia di Myanmar? Itu ada laporan. Laporan, pelbagai laporan. Negara, Eropah ke? Atau Asia ke? Soalan lain? Habis. Dato' Sri, yang 123 juta tu itu jumlah yang akan dipulangkan? 93 juta. Total aset. Total aset 93.2 juta. Itu aset ni bernilai ketiga tahun 2013. Saya yakin macam lukisan yang kata 9 tu kan, lukisan tu akan harga akan naik lagi. Dua harga lukisan tu lukisan Pablo Picasso. Aset tu akan dibawa balik ke ataupun akan dibawa balik? Aset tu melibatkan lukisan Pablo Picasso. 9, dua daripada adalah Pablo Picasso. Boleh bagi tahu semua aset tu? Aset total. Total. Apa namanya, apa ni senarai lukisan-lukisan tu? Mana ni kita punya skandal? Nah, dia bagilah. Boleh ya? Dato' Sri. SPM turut menjalankan siasatan. Yep. Setakat ini, adakah pihak polis dan juga SPM ada buat kolaborasi? Memang kita ada berkolaborasi. Fact kita tangkap dia pada awal Julai kan. Dalam tempoh ingat seminggu lepas kan. Yeah. Ada kan. Dia orang dah hantar pegawai dia untuk nilah. Untuk sama-sama mengambil apa statement bagaimana. So maklumat yang ni akan dikongsi dengan pihak SPM. Aset yang dirampas ni yang berjumlah 3.2 juta, apa seterusnya? Dia disimpan berapa lama oleh polis? Atau adakah dia terus dipulangkan kepada kerajaan ke macam mana? Dia akan dipulangkan kepada kerajaan. Proses dia kita akan makan masa. Bukan dalam konteks aset-aset yang terlibat dalam kes ni. Aset-aset yang kita rampas bawah FOP, dadah semuanya, proses tu memakan masa. Kita nak lucut, kita nak rampas, kita nak lucut hak, itu proses yang memakan masa. Tetapi yang pasti, semua kita akan dapat balik. Yang 93 juta tu, 93.2 juta kita akan dapat balik. Dato' Sri, aset-aset ni semua atas nama Jasmine Lo ataupun ada juga daripada nama-nama poksi-poksi termasuk ahli keluarga dia? Jasmine Lo saja. So mungkin PDRM akan pergi kepada aset-aset ni mengikut oleh dia? Siasatan kita akan berterusan merangkumi semua lingkup ruang. Ruang lingkup. Dia tanya soalan ni macam IO tanya. Okay, habis. Ada soalan lain?